Pak guru, korupsi itu apa? Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Contoh tindakan korupsi tanpa disadari sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui hal-hal kecil seperti datang terlambat dan tidak tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Memberikan sesuatu seperti uang yang dikenal juga dengan istilah suap dengan maksud agar seseorang dapat mengubah sikap. Gimana kabar kalian hari ini? Lupa ya, untuk menuliskan nama, nomor absen, dan tanggal hari ini. Dan jangan lupa juga, kalian mengerjakan ulangan ini, kerjakan sendiri dengan percaya diri. Ya, ketika selesai, bisa banget dikumpulkan seperti biasa di meja berkumpul ya. Melalaikan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Halo, kami dari ekspedisi, ada bareng Ibu? Saya di depan gapura. Iya, terima kasih. Nah, guru keluar sebentar, kalian kerjakan dan kelas harus tetap tertib ya. Sudah selesai belum mengerjakannya penilaiannya? Sudah. Kalau sudah selesai semua, silakan dikumpulkan ke depan ya. Korupsi memberikan dampak negatif kepada diri sendiri dan orang lain. Tidak lagi dapat dipercaya hingga mendapatkan hukuman. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor.